بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang mukmin lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, dan zikir itu banyak macamnya. Tidak hanya dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir dalam lisan. Karena zikir secara umum maknanya adalah apa? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk ketaatan kepada Allah, segala bentuk ibadah kepada Allah itu adalah zikir. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat terakhir, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai anakmu menjadikan kau lalai dari zikir kepada Allah. Apa maksud zikir di sini? Zikir di sini adalah ibadah kepada Allah. Jangan sampai anak kita justru menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai harta kita menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai karena orderannya ini lagi rame-ramenya ini, sehingga merelakan diri kita untuk tidak hadir sholat berjamaah. Rela untuk tidak hadir ngaji. Rela untuk tidak baca Quran. Gara-gara hanya banyak orderan. Maka jangan sampai harta kita, anak kita menjadikan kita lalai, lengah dari beribadah kepada Allah.